Man. Bro, kau nak tolong aku, bro. Pada masalah besar ni. Kenapa ni? Bro, aku nak pinjam duit kat kau boleh tak, bro? Aku nak settlekan hutang ni. Ramai nak cari aku ni. Kau nak pinjam berapa ni? Bro, aku nak pinjam RM10,000 boleh tak? Bro, tolong bro. Aku betul nak sangat perlukan duit kau. Tolong aku, bro. Tak apa, tak apa. Kau tunggu sini sekejap. Nah. Bro, kau ambil duit ni, kau bisa tahu hutang kau cepat. Ush, terima kasih, bro. Masih banyak-banyak sangat. Oi, tak siapa lagi boleh bantu aku. Kau je lah satu bantu aku. Nanti aku bayar balik lah. Betul lah, nanti aku bayar balik. Jangan cakap macam ni, bro. Aku ni kawan kau. Kalau bukan aku, siapa lagi nak tolong kau? Mana Amir ni? Aduh, nanti ya budak ni lagi. Cakap member. Nanti-nantilah aku bayar. Aduh, aku tak cukup lagi duit ni nak bayar, nak settlekan. Nanti lah. Aku dah nak pakai duit ni. Tak kena halang untuk rumah lagi. Ya Allah, angkatlah telefon. Tahu lah kereta. Biasa-biasa je. Kau panggil aku lah. Minta maaf ya. Siapa awak lah? Kau dah tak kenal aku ke? Helmi. Oh, sekarang kau kenal. Hutang aku boleh nak bayar? Mi. Bukan aku tak nak bayar Mi duit kau. Aku pun tak cukup lagi ni. Habis tu, kau belanja bagi anak rak. Beli kereta baru bagai, boleh pula. Bukan macam tu Mi. Tapi dulu aku call kau banyak kali. Kau pergi mana? Time tu aku busy. Tak sempat nak angkat Mi. Habis tu, time kau datang rumah aku minta duit, ada aku cakap aku busy. Time aku susah sekarang macam ni, kau kat mana? Ada kau anggap aku sebagai kawan kau? Dan yang paling penting sekali, aku tak bergaya pakai duit orang. Ya apalah abang ni, ada hutang pun tak nak bayar. Tutup je. Jangan lupa subscribe.